itu sudah selesai. Iya. Ya memang hal ini sudah tidak perlu dibahas lebih dalam lagi. Namun memang perlu kita konfirmasi bahwa kita itu ada memang kemarin hanya kesalahpahaman saja. Kita dengan anggota Polres, namun dengan respon cepat saya dan Pak Kapolres saat itu juga kita langsung selesaikan. Jadi sudah selesai? Sudah selesai. Dan memang itu memang harus kita tetap pelihara. Karena saya lihat ini Jeneponto sudah berjalan selama ini sudah sangat-sangat kondusif. Terutama hubungan kita dengan tentara TNI dengan Polri. Di sekitar lapangan Alnu di Tolok Kelara ya. Lapangan apa? Tolok Kelara itu terjadi kesalahpahaman antara anggota Polsek Kelara dengan beberapa rekan kita dari prajurit TNI dari kesatuan luar Sulawesi sebenarnya. Adian dari Jawa Barat sama Kalimantan Barat. Terjadi kesalahpahaman sempat bersih tegang. Tapi tidak lama kemudian mereka sudah menyadari, akhirnya tidak berkembang menjadi apa sih peristiwa yang lebih luas. Mereka sudah berdamai, sudah membuat pernyataan sehingga menjadi rukun kembali. Situasi terakhir dari kemarin sore sudah aman kondusif.